terakhir bulan puasa, yakni sehari sebelum malam raya. Malam sebelum malam raya, maka apabila lagu tu Allah Taala ampun ke segala orang yang berpuasa pada malam tu. Apabila lagu tu, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, malam tu malam Lailatul Qadar ko lagu mana tu hai ampun segala dosa? Katanya Nabi Muhammad, dok, malam Lailatul Qadar kelebihan lain ni. Oh ni kita kecek berakhir malam bulan puasa. Akhir malam bulan puasa, Tuhan akan apung segala dosa. Bukan kih malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tu bab lain pula. Bapa? Kerana keedah dia apabila orang selesai waktu hijau, maka orang akan wing ngopoh. Maka apabila selesailah ibadat puasa, ngopohnya kata Allah Taala adalah pengampungan dosa. Deh, sebab itulah dalam hadis kata pertama rahmat, awaluhu rahmat, awal bulan puasa ni rahmat, kasih saya Tuhan kenyes lo moyok ya napo rahmat kasih saya Tuhan tengok dengan kasih saya. Apabila pertengah mula Tuhan nak start nak apa dosa dah, 11 12 nak nak cuci dah, start nak cuci mula-mula kesiannya lah tengok ni makan tu imeh pun makan tengah hari tukar dah bulan puasa. Bulan puasanya tak ingat bahaya tiga jeluh dah dia makan tak. Bapa suruh lapar pelik hari ni. Bapa puasa bulan puasa la ilaha illallahnya makan nasi tu imeh pun salah juga. Maka banyak rahmat kesian belah Tuhan pada awal bulan Ramadan ni manusia jadi letih bertukar jadual dia kan. Nah, maka apabila masuk pertengahan mula Tuhan nak cuci dah apung dosa. Dan apabila masuk 10 akhir adalah pengampunan daripada api neraka. Ha, ini kelebihan bulan-bulan puasa.